Jumpa lagi bersama Aiden Sport TV. Di video kali ini kami infokan hasil Piala Dunia 2022 Qatar, disertai klasemen, top skor, dan jadwal selanjutnya. Inilah berita selengkapnya. Berikut hasil pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar malam ini. Timnas Argentina menang atas Timnas Australia dengan skor 2-1. Di pertandingan sebelumnya, Timnas Belanda juga berhasil menang atas Timnas Amerika Serikat dengan skor 3-1. Dengan hasil ini, Timnas Belanda akan berhadapan langsung versus Timnas Argentina di babak 8 besar nanti. Berikut top skor sementara Piala Dunia 2022 Qatar. Ener Valencia, asal Ekuador. Kylian Mbappe, asal Perancis. Cody Gakpo, asal Belanda. Dan Marcus Rashford, asal Inggris. Sama-sama mengoleksi 3 gol. Berikut, jadwal pertandingan 16 besar Piala Dunia Qatar 2022, pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022, ada pertandingan antara Timnas Perancis yang akan menghadapi Timnas Polandia. Kick-off, pada pukul 22 waktu Indonesia Barat bermain di Altumama Stadium. Dilanjutkan dengan pertandingan seru, antara Timnas Inggris versus Timnas Senegal. Laga ini akan dimainkan pada Senin dini hari tanggal 5 Desember. Kick-off, pada pukul 2 WIB, bermain di Stadion Al-Bayt.